Oke, sebenernya saya Glenn Rutter dan kalian bakalan mainin game Kamen Rider Super Climax terus lagi nih ya. Oke, waduh. Udah cukup lama kita nggak main game ini lagi. Waduh, udah berapa bulan ya? Berarti terakhir kali aku juga udah lupa sih itu konten yang mana. Dan langsung aja sini aku kalian coba main lagi, yaitu aku kalian coba nge-review sebuah mod tekstur lagi guys, yang dimana untuk tekstur ini yaitu terbaru Kamen Rider Kids nih ya, yang dimana nanti untuk si source-nya, untuk link-nya dia bakalan kasih di deskripsi. Jadi nanti apa ya, biar kalian sekalian oke, channel itu juga lah ya, ke video itu. Jadi nanti untuk link downloadnya juga bakal ada di situ. Aduh, ini malah ini saya. Oke lah, langsung aja kita lanjut ke main ya. Oke, ini dia kita udah di menunya nih, yang dimana sini juga kalau kalian ini udah di ini ubahin beberapa, yang dimana ya kayak enggak terlalu isi kayak rapi gitu, enggak semuanya. Cuman jangan apa-apa lah ya, kita apresiasi aja momen yang dimana kita paling coba review dari si ininya. Itu untuk menunya kayak gini ya, jadi untuk si ini mission ada si Magnum, terus ada si Arcade Mode, ada Boost, terus ada si Ninja atau Free Battle, terus ada ini online buat mabar, terus apa ya, ada training juga nih, ini juga keren banget sih kalau menurutku. Yaitu ada ini pilihannya tuh diganti sama ini ya, kayak respakel-respakel yang ini gede. Jadi ini ada Beat, terus ada Zombie, terus ada Monster, dan juga ada Fever nih ya. Oke, okay. Jadi kayak gini. Jadi untuk video kali ini apa ya, langsung aja sini apa coba Free Battle aja kali guys ya. Jadi apa ya, biar cepat aja lah ya. Kalau langsung aja sini kita paling coba main. Oke, jadi untuk yang aku lihat sih sini yang di mod ini baru dua guys ya, untuk ridernya tuh ada sini Kamen Rider Garen yang di mod jadi si Kamen Rider Gates, terus ada Kamen Rider Katak yang di mod jadi Kamen Rider Tycoon ya, yang di mana sini ya. Kalau kalian lihat emang dia tuh belum semuanya sih, jadi emang baru dua rider ini doang. Cuman kalau aku lihat sih teksturnya tuh main bagus guys ya. Jadi apa ya, sini aku bakal review. Jadi mungkin untuk update-nya mungkin apa ya, ya nanti kita tinggal tungguin aja lah ya, nanti kira-kira yang ini bakalan update apa enggak untuk si tekstur kali ini. Kalau langsung aja sini banyak pun coba lawan si Gates nya, lawan coba pakai si Gates dulu, terus apa ya, ya kita lawan Redem aja lah ya. Nanti nextnya kita paling coba pakai si Tycoon ya. Oke, okay. Kita pilih yang ini aja, yang terang-terang. Okay, kita paling coba lihat. Oke, okay. Oh, ada playernya banyak nih di belakang. Kita paling coba lihat kayak gimana kira-kira. Waduh, masih ada kayak bulatannya gitu sih si bagian helmnya. Terus tadi kayak ada Magnum Boost-nya gitu di bagian belakangnya, keren banget sih. Oke, ini dia. Terus secara produksi lumayan mirip guys ya. Sabar coy. Oke, yang baris itu tuh karena dia tuh dimod dari si Garen, jadi dia tuh lebih tembakan gitu guys ya. Soalnya dia tuh sama juga kayak si Gates yang dimod, dia tuh lebih ini pakai si tembakannya gitu lah, yaitu si Magnum Shooter. Oke, ini cukup mirip sih sumpah kalau aku lihat. Tembaknya api coy. Gila mantep. Oke, kita cobain ini artifnya. Jadi lebih mirip sih sama ininya si busnya nih ya, kalau dia tuh pakai si bus. Kan dia tuh biarnya pakai tuh ya si apa ya, knalpotnya itu bisa keluar api coy. Gila keren sih. Oke, kita cobain ini. Gila. Full charge. Awas. Anjir malah kayak gini. Itulah. Anjir kalah kocak. Anjir kocak malah kalah jadi ini. Aduh, kocak malah KO kan. Oke, kita cobain lagi. Ayolah, serius lah. Mas sakit sekali sih. Kocak. Oke, sekarang sih kalau nembak itu. Oke, kita cobain mukul-mukul juga lah. Enggak pasti karena itu mod Garen ya, jadi suaranya sih tajam panasan guys ya. Cuman kalau secara tekstur sih kalau menurut ini udah ya cukup keren lah ya, yang dimana juga bagian helmnya juga udah main persis tuh ya. Soalnya ada kayak kuping rubahnya gitu. Gila ini main susah loh ini. Oke, oke, kita nembak-nembak lagi biar lebih mirip sama si Kids-nya nih ya. Udah nih full. Udah climax time nih ya. Oke, kita cobain untuk pincernya langsung aja. Ayo. Aceng. Malah nge-scan ini. Widih, ada Magnum Boost-nya tuh ya. Sayoko. Aduh, harusnya Sumuri ini ya, jangan Sayoko, Pak. Aduh. Wis, itunya masuk sih itu apa ya, si api-apinya gitu, soalnya itu tuh di bagian ini ya guys ya. Itu juga Magnum Shooter-nya juga kayak ditaruh di samping itu tuh ya, jadi ini keren banget sih. Wih, yang paling masuk itu yang bagian ini ya, si apa ya, Engarator Kick api itu, soalnya itu tuh si boost-nya guys ya. Aduh, round 3 lagi aja lah. Kita langsung aja kelarin guys ya, langsung kita tembak-tembakan aja. Pakai bullet aja coy. Oke, kita terus-terusin aja spam pakai bullet biar cepet nih ya. Oke, ini asli ini nggak pernah keluar nih ya kayaknya si tembakan apinya di Kids. Kayaknya kalau dipasangin si boost di ini Magnum Shooter-nya kayak bakalan kayak gini sih. Dia tuh bisa, awas. Anjir, fuck. Anjir, kalah terus coy. Aku kalau gini tuh kalah terus gitu lah ya, sumpah. Gembel asli, cok.
Ya tembak 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 tembak. Anjir aku kalah terus lo kalau gitu. Awas awas anjir. Ih. Oke, sip. Ih, belum mati, belum mati. Kampret. Nah. Akhirnya gila sih Di nyerang terus coy. Oke, victory. Mantap. Oke, jadi kira-kira itu untuk gameplay dari si Commander Kids-nya yaitu yang di mod ini Commander Garen. Terus aja. Maksudnya apa yang akan mencoba next yaitu bakal isi Commander Tycoon ya, yaitu ini Commander Kataknya yang kita mod. Oh, Katak-katanya juga pas sih. Aku ingin menilai semuanya. Oke, kita lawan, anjir lawan Aceng dong, jangan. Oke, lawan ini aja lah ya, Sangki. Oke, kita pilih yang di sini. Kita coba lihat juga yaitu kira-kira kayak gimana untuk si penampakan dari ini ya, si Tycoon-nya. Oke, woi. Ya lumayan sih, ya lumayan lah. Yang paling masuk ya lumayan ini sih, apa ya, bagian senjatanya guys ya, itu si Ninja Dweller-nya yang dimana harusnya ya dia tuh bagian samping ini sih, kan kiri belt-nya, cuman dia tuh disimpan di atas ini ya. Cuman kalau dipakai ya dia tuh jadi masuk-masuk aja sih si Ninja Dweller-nya, soalnya dia tuh sama kayak si Desert-nya nih ya, untuk si Ninja Dweller dia tuh harus dipakai gitu coy, sama si Tycoon Ninja nih ya. Yang dimana dia tuh makanya kan kayak dua gitu kan, kalau si Aceng makai kan dia tuh jadi satu gitu coy, si Ninja Dweller-nya nih ya. Oke, wih, Warrider Cutting. Ini asli full jadi si ini sih, Gatak. Yang pasti ya basic-basic aja sih guys ya untuk si ninja ini. Jadi nggak ada kayak ciri khas ninjanya sih paling dari ini si mod tekstur ini, soalnya emang dia cuma ngubah tekstur doang coy. Cuman kalau dari samping ini lumayan mirip sih kalau kalian lihat nih ya. Ya kalau kalian lihat juga kalau dari samping dia tuh main mirip coy, bagian telinganya terus bagian ini visornya. Oke kita lihat dikit aja. Oke mati. Oh belum. Oh mantap. Wih, terus ini bagian ini ikat yang di kaki juga ada dua tuh ya. Biasanya kan cuma ada satu tuh si ininya. Ikat kakinya. Hup, ah mampus. Enggak kena lagi. Ah, mampus. Hup, hup. Kayak kita cobain ini, clock up. Kemudian Tycoon bisa clock up coy, kocak. Ini yang di mod juga si Katak sih, jadi ya mau gimana lagi coy, bisa di gini hasilnya. Hup, hup, hup. Wah, gila. Oke, clock over. Yang bisa belum climax time ya. Oke, itu juga di tangannya diganti jadi map gitu sih. Oke, mungkin itu si jamar area tuh ya yang dikit situ. Oke, climax time. Oke, langsung aja kita cobain ini, Pincer. Anjir, awas. Untung enggak kepencet bullet nih ya. Oke. Widah. Malah jadi kayak gitu sih. Oh, wis, haruskan ninja strike. Oke, ini dia. Ora. Wih, strider kick sih. Ya oke lah. Wih deh, soalnya dia tuh matanya masih masuk sih untuk sini Tycoon-nya. Oke, winner guys ya. Oke, kita udah menang. Pakai si Commander Tycoon. Aduh, kali ini juga gampang nih ya. Soalnya tadi aku banyak pakai Aceng kalah terus coy. Adalah mungkin cuma segini doang guys ya. Soalnya memang untuk video ini untuk mod kali ini dia tuh yang di mod baru dua guys ya, baru dua letter yaitu si Kid sama si Tycoon coy. Oke. Oke guys, mungkin cuma segini dong untuk aku nge-review tadi untuk mod tekstur Commander Kids nih ya. Jadi mungkin untuk nextnya lagi apa ya, nanti tungguin aja, soalnya aku juga kayak gini juga harus nyari juga dulu nih ya. Oke lah, mungkin kalau jangan lupa like, share, dan subscribe, dan share kemarin yang suka nonton ini Beyblade, yang suka nonton Commander yang ya suka lagi nonton Kids juga lah ya. Oke lah, mungkin sampai jumpa di next video, dan bye-bye.